Thank you.
Pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama menyaksikan upacara pemberkatan nikah dari calon mempelai pria, Saudara Albert Kristanto, anak dari Tuan Sucipto Bunyamin dan Nyonya Yanti Suyanti, dan calon mempelai wanita, Teti Hartati, anak dari Tuan Yoel Silalahi dan Nyonya Rumida Parhusib. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Mari kita sambut kedua orang tua dari calon mempelai memasuki ruangan. Boleh bersama-sama Tuhan menyaksikan upacara pemberkatan nikah. Biarkan sekiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami memberkati kedua calon mempelai, bahkan menyertai setiap rancangan, rencana-rencana acara yang akan dilakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Biarkan lewat pemberkatan pada hari ini Tuhan, kedua calon mempelai boleh melihat begitu besar kasih Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada siang hari ini ke dalam tangan kuasamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membacakan pembacaan Mazmur. Bapak-Ibu dapat melihatnya lewat buklet yang sudah dibagikan. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Dimulai dari kaum pria terlebih dahulu dan disambut oleh kaum wanita. Mari kita baca bersama-sama kaum pria. 3, 2, 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengatakan semua baik, semua baik.
dari semula telah kau tetapkan hidup dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua. Pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berang. Katakan semua baik, semua jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari yang istimewa, di hari yang luar biasa ini, di mana kedua anak Tuhan kau pertemukan dan mereka mengambil keputusan untuk membangun keluarga, rumah tangga yang baru, Albert dan Teti. Biarlah Tuhan, sebelum mereka lebih lanjut melaksanakan acara-acara, bahkan semua yang lain, kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kedua anakmu, bahkan semua kami yang hadir. Secara khusus firman Tuhan yang kami baca menjadi bekal bagi rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun atas kami. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini di dalam acara pemberkatan nikah Saudara Albert dan Teti. Kalau tidak salah, mereka sudah lama membangun komunikasi hubungan ya. Sudah lama pacaran. Saking lamanya hampir enggak jadi kali ya. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan selalu indah ya. Ya, jadi waktunya Tuhan itu waktu yang paling indah. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mendasari pernikahan kedua saudara Albert dan Teti dari Maleakhi pasal 2
ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang menikah di bumi ini bercita-cita rumah tangganya diberkati dan langgeng. Yang percaya katakan amin. Tidak ada orang menikah, ya nanti pernikahannya sebulan saja atau beberapa bulan saja. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini tidak cukup hanya dengan angan-angan atau cita-cita saja. Ya pasti kedua saudara Albert dan Teti berharap nanti menikah sampai kakek, oma, opa, begitu ya, sampai punya cucu gitu ya. Nanti kalau saya ketemu, mungkin gak ketemu lagi ya. Gendong, bukan pegang pasangannya, tangannya, sambil bawa tongkat gitu pelan-pelan ya. Lalu ada kucing sebelahnya gitu ya. Udah bayangkan, waduh indahnya nanti di masa tua bisa bersama-sama terus berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu rumah tangga bahagia tidak bisa automatically bisa jadi begitu. Tentu ada perjuangan, ada usaha yang harus dilakukan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan masing-masing di dalam membangun rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, keluarga kita akan bahagia jika kita mampu menyelesaikan setiap masalah dengan benar tentunya. Ada juga penyelesaian-penyelesaian dengan cara yang salah, yang mementingkan ego dan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang salah di masyarakat yang berpikir kalau menikah itu nanti enggak ada konflik, enggak ada masalah. Siapa yang bilang? Ya, dia bilang kalau diberkati dia apa, nanti menikah semua lancar, enggak ada masalah. Justru sebelum menikah udah ada masalah, betul ya? Saudara-saudara, itu adalah anggapan yang tidak tepat. Jadi bukan masalah tempatnya, walaupun tentu kita berdoa tempat ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa keluarga kita akan bahagia jika kita mampu menyelesaikan, mampu menghadapi persoalan, pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, memori, pemahaman yang keliru bahwa kalau menikah di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan, nanti lancar semua, enggak ada masalah. Tolong dibersihkan pemikiran itu. Saya ingin sampaikan, mau menikah di gereja ataupun tidak di gereja, pasti menghadapi masalah. Yang membedakan apa? Yang membedakannya adalah bagaimana kita menghandle, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Kalau kita anak Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam menolong kita menyelesaikan masalah. Kalau kita bukan anak Tuhan, pasti dengan kekuatan sendiri. Dan kita bisa tahu hasilnya dan ujungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap Albert dan Teti, dua pribadi yang berbeda, dipersatukan oleh Tuhan. Dan dua saudara tentu punya latar belakang, punya masalah-masalah yang terjadi ya. Bahwa menikah itu saudara-saudara bukanlah kalau saya menikah dengan Teti, saya akan bahagia, saya akan senang. Ya, dan Teti juga berharap kalau saya menikah dengan Albert, wah saya bahagia, senang sekali. Saudara-saudara, bagaimana menurut firman Tuhan? 1 Korintus pasal 7 berkata demikian.
Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi, nah ini kalimat berikutnya bagian B. Tetapi orang-orang yang demikian, maksudnya orang-orang yang kawin, akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi menikah ini sebenarnya kita masuk dalam sebuah persoalan. Bapak Ibu masih bersama saya enggak ini? Jangan marah ya. Pak Yusuf, maunya kan kita diberkati menikah itu enggak ada masalah. Justru itu salah. Pasti ada masalah. Dua pribadi yang backgroundnya berbeda dipersatukan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Pasti membawa masing-masing karakter, cara pandang yang berbeda-beda. Namun saudara-saudara, saya ingin pastikan, kalau kita anak Tuhan, maka masalah-masalah itu justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Jadi ada istilah namanya berbahaya ya, masa berbahaya, daerah berbahaya. Dikatakan tahun depan menurut Jokowi presiden kita tahun yang suram, tahun yang gelap, dan beberapa negara yang sudah ambruk membutuhkan bantuan dari IMF. Saudara-saudara, bahkan ada 27 kalau tidak salah, dan kemudian mungkin akan tambah lagi beberapa lagi, bahkan ada 60 negara yang diperkirakan ambruk. Kita bersyukur menurut Presiden Jokowi bahwa Indonesia masih aman, namun harus hati-hati. Berarti masuk dalam rumah tangga baru ada masalah, masuk tahun depan juga ada masalah. Bagaimana cara pandang kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan? Di sini yang membedakan, bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, masalah seberat apapun, Tuhan akan menolong. Yang percaya katakan amin. Jadi Albert dan Teti, jauhkanlah pikiran kalau saya menikah dengan Albert yang cakep ini pasti gak ada masalah. Ya, masalah itu justru ada. Karena cakep itu harus hati-hati. Jangan biarkan jalan sendiri. Saya masih ngomong gak ini sama Teti ya? Ya, saya pesan selalu kepada keluarga-keluarga yang pergi keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Kalau engkau memang pergi tugas dan sebagainya, tidak bisa membawa pasangan, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama nenek bilang berbahaya. Gitu ya. Ya, saudara-saudara, apa adanya dong, hamba Tuhan harus terbuka ya. Karena saya menangani masalah-masalah, orang mau cerai dan sudah cerai, menikah lagi dan sebagainya. Bukan satu dua datang ke meja, saudara-saudara. Dari OB sampai jenderal, dari jemaat sampai pendeta datang ke kantor saya. Menganggap semua strong, hebat. Siapa yang hebat dengan godaan, dengan cobaan? Tidak ada. Saya ingin sampaikan bukan menakuti Teti, tapi juga harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, oke. Jadi istri itu kan sebagai penolong ya. Jadi saudara-saudara harus selesaikan masalah dengan benar. Saya sampaikan bahwa akan terjadi masalah. Nah, how to-nya, bagaimananya, ini perlu didasari oleh firman Tuhan. Yang kedua, keluarga bahagia, jika kita saling menghargai dan saling merasa membutuhkan. Saya sebagai suami, sebagai seorang laki-laki, marga saya Tarigan, istri saya Tio. Ya, sama-sama T. Dari Chinese, ini Batak. Ini sekarang terbalik ya. Ini Chinese, ini Batak. Betul? Betul ya? Iya, mahal sekali kalau bilang iya. Ya. Tentu saya sudah bisa membayangkan bagaimana pergumulan saya. Mungkin ada sedikit-sedikit juga pasti kalian alami. Anggukannya benar kelihatannya. Iya. Karena dari mertua saya gak akan mengizinkan saya menikahi anaknya. Enggak akan diizinkan. Perbedaan yang sangat mencolok dari segi budaya, ekonomi, sangat berbeda saya. Saya orang kampung dari Sumatera Utara, Sibiru-biru tepatnya. Istri saya orang dari Jawa Tengah, di Pecinaannya. Punya toko besar dan usaha di sana. Saya mau mengambil anaknya. Apa dibolehkan? Enggak dibolehkan. Tapi kok bisa jadi istri, Pak? Ya itu kasih karunia, sudah saya. Bagi saya mujizat, bagi dia mungkin bukan. Saudara tertawa, apa yang terjadi waktu saya menyatakan cinta kepada istri saya mau dong, dia sayang sama saya kok. Tapi ibu mertua saya gak mau, begitu dia dengar bahwa anaknya mau dinikahin sama saya orang. Persatukan, apapun yang gak bisa menghalangi, ibu mertua saya kuat. Berkata dia tidak izinkan, tapi keluarga-keluarga semua mengizinkan. Akhirnya dia berkata, okay, saya juga mau mengizinkan, saya juga mengizinkan. Itulah doa saya. Dan puji Tuhan, saya sudah menikah, dikaruniai Tuhan anak dua, putri cantik-cantik, dan juga punya cucu. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan dong? Ah, iya dong. Wah,
Saudara tepuk tangan biasa bagi saya, dalamnya melonjak-lonjak, ini luar biasa. Sukacita, karena pergumulan untuk mendapatkannya susah. Makanya saya gak mau main-main. Ya, begitu ya Albert ya. Ya Albert dan Teti juga mungkin juga ada pergumulan-pergumulan ya, dari wajahnya kelihatan kok. Tapi sekarang hari ini bersyukur sama Tuhan ya. Dan saya saudara-saudara ketika ibu mertua saya menerima saya harus habis-habisan. Sampai sebelum dia meninggal dia bilang, yang lain semua dia lupa, yang diingat saya. Mantu saya dari Bandung ya, pakai kumis kata gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Pernah dia bisikkan, ada dua lagi mantunya yang lain, pengusaha-pengusaha kaya. Tapi ada satu yang bukan kaya, seorang hamba Tuhan. Dia berkata, yang paling dia suka saya. Bukan kepada saya, kepada anaknya dia bilang gitu. Kenapa? Karena saya tunjukkan, jangan waktu mau mendapatkannya berjuang, sesudahnya anggap sepele, gak boleh. Halo Arbet, setuju ya? Iya, berjuang, kasihi Teti dengan baik. Teti juga begitu, hormati sebagai suami nanti Albert ya. Jadi keluarga kita bahagia kalau kita saling menghargai, saling merasa membutuhkan satu dengan yang lain. Saya pernah membuat komitmen, gak akan pernah mengizinkan istri saya pulang ke Jawa sendiri. Mau naik mobil mewah sekalipun gak boleh, saya harus antar dia. Pergumulan saya dapat jadwal khotbah seperti ini hari Minggu waktu itu. Kan sekarang gak boleh hari Minggu ya. Saya memimpin pemberkatan, gimana nih? Padahal saya komitmen gak boleh membiarkan dia pulang sendiri. Dengan anak tentunya. Pamali bagi saya. Saya ambil, saya bawa dia dengan tangan saya sendiri. Harus temanin dia. Tapi atas persetujuan istri saya gak apa-apa. Karena kan kamu bukan mau menghindar. Tapi karena memang ada tugas yang gak bisa dihindarkan. Diizinkan, ya udah baru sekali itu. Dan setelah itu, sebelum dan sesudahnya gak pernah. Dia kembali ke Jawa sendiri. Harus saya temanin. Saya harap Albert, Teti gak boleh pulang ke rumahnya sendiri. Walaupun di Bandung. Harus diantar. Wah Pak Yusuf itu berat banget. Gak berat. Kalau namanya cinta gak berat. Iya. Iya. Berapa tahun pacaran? 10 tahun. Wah kalian lebih hebat daripada saya. Saya hanya 2 tahun setengah. Itu pun sudah lama sekali rasanya. Ini 10 tahun ya. Luar biasa. Saya gak bisa bayangkan betapa itu perjuangannya ya. Yang ketiga, keluarga disebut bahagia. Jika kita saling jujur dan terbuka, hari-hari ini kejujuran, keterbukaan menjadi sesuatu yang langka, saudara. Ya. Banyak keluarga yang dibangun dengan kepalsuan, tipuan, dan karena itu, saudara-saudara, saya harap kita mari jujur, terbuka satu dengan yang lain. Ya, saya juga terbuka dengan istri saya. Saya nggak bilang tinggi saya lebih tinggi dari sekarang, persis begini tinggi saya. Ya, nggak bisa dibohongi. Dulu saya pakai sepatu tinggi supaya kelihatan tinggi. Gak bisa menerima diri ya. Ya, jadi kejujuran itu penting sekali. Kalau Albert sekarang kerja, gajinya mungkin pokoknya berapa, lapor kepada istri, ini ya gaji saya. Teti juga kerja ya. Ya, ada gajinya berapa, lapor. Dua-dua lapor ya. Tapi jangan ada disumpetin-sumpetin, ada tambahan-tambahan. Ya Pak, ini kan kebutuhan yang lain, gak boleh. Saya membimbing bukan saja orang Indonesia, orang Amerika dari beberapa negara. Dan saya tanya yang suaminya orang Amerika, gimana kalau kamu nanti keuangannya? Keuangannya saya yang pegang Pak, kata begitu yang laki-laki. Yang wanitanya bilang, Pak gak bisa, saya yang pegang, kata yang perempuan gitu. Ya udah kalian berantem aja lah, saya mau pulang gitu ya. Dua-dua ingin masing-masing saudara-saudara. Nah akhirnya mereka tanya, kalau Pak Yusuf gimana? Saya memang kurang pintar memegang uang, menghabiskannya, Pak, saya pintar gitu ya. Jadi saya bilang istri saya yang pegang, dia yang ngatur, memanage. Dan kalau kurang silakan tambah sendiri begitu ya. Nah saudara-saudara intinya istri saya yang pegang uang. Ini bukan soal satu doktrin atau dogma, masing-masing disesuaikan. Ya, jadi kalau suami yang agak boros, biar istri yang pegang. Tapi kalau istri yang boros, biar suami yang pegang, saudara-saudara. Ya, kalau dua-dua boros, ini berbahaya. Ya, nanti ya nolong semua orang. Ya, puji Tuhan, nolong sih bagus. Tetapi juga jangan sampai habis modalnya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang pertama tadi, kita disebut bahagia kalau kita bisa selesaikan masalah dengan cara yang benar. Keluarga kita bahagia kita kalau kita saling menghargai. Saling membutuhkan satu dengan lain. Hari-hari ini saya bilang sama istri saya karena anak saya pertama sudah berkeluarga, sudah punya cucu. Sekali-sekali datang ke rumah, paling telpon ya. Tapi anak saya kedua juga sebentar lagi akan menikah. Saya bilang sama istri saya, tinggal kita berdua nih. Kalau kamu mau pergi ke rumah anak yang pertama atau anak kedua, saya ditinggal sendiri nih. Waduh, saya sedih juga. Saudara-saudara, udah mulai dirasakan. Saling membutuhkan. Ya, betul betapa pentingnya kebersamaan itu. Ya, jadi saya usahakan seperti pemberkatan nikah atau ada pelayanan-pelayanan pun saya minta tolonglah sama-sama. Karena bagaimanapun sebentar tinggal berdua. Jadi harus baik-baik, saudara-saudara ya.
Jangan nanti kalau sudah masa susah baru kita ingat pasangan kita. Yang keempat, yang terakhir, keluarga akan bahagia jika kita saling mau mengalah dan memaafkan. Ya, memang di hari-hari kemarin ada saja hal-hal yang menyakitkan, ada saja kesalahan yang terjadi, hal-hal yang mengecewakan. Akan tetapi saudara-saudara, untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan berkemenangan, kita harus bisa saling mengalah, saling memaafkan. Belajar untuk melupakan dan terus memandang ke depan. Ya. Tadi malam Bapak Pendeta Ari Yanto yang membimbing ya, mengundang saya untuk bicara di AHPA kelas, ya, AHPA marriage kelas, ya, tentang konflik. Bahwa konflik itu pasti terjadi dan bagaimana penyelesaiannya dan apa yang terjadi atau akibatnya. Saya merasakan saudara-saudara, ketika saya memaafkan istri saya, bukan dia yang beruntung, saya yang beruntung. Karena ada kebahagiaan yang kami dapatkan. Kalau saya yang salah dan istri saya memaafkan, wah enak sekali dong yang salah dimaafkan. Enggak, dia yang diuntung. Kenapa? Hubungan kami menjadi indah. Bukankah rumah tangga kita harapkan ada keindahan di dalamnya? Ada yang berkata demikian, mungkin Albert atau Teti pernah dengar, atau Bapak Ibu. Kalau saudara ingin mengalami sorga, menikahlah. Jadi Albert mau mengalami sorga ya. Tapi ada kalimat yang enggak enak kedua. Kalau Anda mau mengalami neraka, menikahlah. Begitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau mau sorga, menikah. Kalau mau mengalami neraka, menikah juga. Dengan demikian tergantung bagaimana kita masing-masing. Kalau Albert dan Teti mau membuat rumah tangga yang sorga, kalian yang menentukan. Tapi kalau mau juga ribut terus, piring terbang, neraka. Sebelum sampai masuk neraka, sudah neraka duluan di bumi. Tentu tidak ada yang mau begitu ya. Saya berharap kita semua mengalami sorga di tengah-tengah rumah tangga kita. Memaafkan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bagaimanapun kita harus lakukan. Mengalah, memaafkan. Salah satu kelemahan saya, suka lupa. Ya, tadi kunci taruh di mana, suka lupa. Justru Tuhan kasih istri saya penolong. Tadi kunci kan di sini, kamu kok lupa? Lupa, namanya juga lupa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tahu pasti Albert juga punya kelemahan. Atau memang tidak kelemahan? Ada ya. Teti bilang ada, 10 tahun pasti sudah tahu ya. Dan justru itulah Tuhan tempatkan Teti untuk melengkapi Albert. Dan tentu Teti juga enggak sempurna ya. Ya. Atau sempurna ya. Albert pilih memang karena sempurna. Enggak juga ya, puji Tuhan. Nah justru kekurangan Teti dilengkapi oleh Albert ya. Mother Teresa bilang begini, kelemahan kalian aku yang bantu, kelemahan saya kalian yang bantu. Dengan demikian sangat indah rumah tangga. Rumah tangga bukan tempat pengadilan, tempat menghakimi pasangannya. Ya kamu memang begini-begini, kamu memang begitu-begitu. Dijauhkanlah dari rumah tangga kita ya. Rumah tangga kita bukan tempat untuk mengadili satu dengan lain. Tapi rumah tangga kita, tempat kita untuk mengasihi pasangan kita. Saya berdoa, kalau Albert peluang pergi keluar kota, pekerja atau tugas, kalau pulang bawa hadiah bagi Teti. Setuju? Tetinya setuju langsung ya. Dan hadiahnya jangan besar-besar, satu kaleng, jangan. Ya kecil-kecil aja, berlian gitu ya, kecil. Ya berlian, tahu ya berlian. Pasti Teti, pasti Teti senang ya. Wah senang katanya ya. Dan sebaliknya juga Teti demikian ya, kalau suami datang harus disambut dengan sukacita. Dan bukan hanya kepada kalian berdua, karena ada orang tua kan. Ya kalau pergi ke orang tua, jangan sendiri-sendiri, harus berdua. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh. Enggak ada pesan sponsor loh ini orang tua ya. Tapi orang tua dihormati. Ya dihargai. Dan hormat yang paling tinggi adalah ketika anaknya itu rukun satu dengan yang lain. Kiranya rumah tangga Albert dan Teti diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kedua saudara bangkit berdiri. Albert dan Teti. Silakan berhadapan-hadapan. Albert pertama sekali akan menyatakan janji nikahnya di hadapan Tuhan, di hadapan kita sekalian. Nanti dilanjutkan oleh Teti. Silakan Albert pertama-tama menyatakan janji nikahnya. Oke. Karena Tuhan sendiri yang telah mempersatukan kita, maka aku, Albert Kristanto, mengambil engkau, Teti Hartati, sebagai istriku yang kukasihi. Aku berjanji untuk mengasihimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang Teti juga akan menyatakan janji nikahnya. Albert Kristanto, aku percaya akan pilihan Tuhan dalam hidupku. Karena itu, aku Teti Hartati menerima engkau Albert Kristanto sebagai suami yang kuhormati. Aku berjanji akan menaati engkau, akan tunduk kepada engkau seperti jemaat tunduk kepada Kristus, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan bagaimana kedua saudara kita saling menyatakan janji nikahnya di hadapan Tuhan maupun di hadapan kita. Dan hal ini akan dilanjutkan dengan penyematan cincin di jari manis masing-masing pasangannya. Pertama Albert dulu menyematkan cincin ke jari manis pasangannya. Puji Tuhan, ya. Ya, beda ya penyematannya dengan kasih sayang ya. Sekarang Teti yang akan menyematkan cincinnya ke jari manis. Ya. Tangan kanan Albert. Diberkati Tuhan langgeng sampai masa tua mereka, sampai maut yang memisahkan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, dengar doa. Haleluya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doa. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penebusku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Katakan Yesus, 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 dengar. Lagi katakan Yesus, Yesus dengar doaku, Yesus, Yesus, dengar doaku, ini doa kami ya Tuhan, janganlah Tuhan lalui. Anak-anak kita, Bapa di surga, kami menyerahkan kedua anak kami, Albert dan Teti, ke dalam tanganmu ya Tuhan. Hampir 10 tahun mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain. Banyak persoalan, banyak hambatan, kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi akhirnya mereka hari ini datang berdua Tuhan bersama keluarga, memohon anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Dengan latar belakang dan perbedaan yang ada, kami percaya, kami mau mengundang Tuhan yang ambil alih atas hidup mereka. Perahu rumah tangga yang mereka bangun, kelak Tuhan sebagai nakhoda. Sehingga rumah tangga walaupun ada badai,
maka Tuhan yang meneduhkan badai tersebut sehingga mereka boleh kuat, ya Tuhan. Berkatilah Albert sebagai suami, sebagai imam di tengah rumah tangga, di mana akan membangun mesbah rumah tangga, mesbah keluarga di dalam keluarga, ya Tuhan. Dia juga sebagai nabi yang akan menyampaikan pesan-pesan ilahi, firman Tuhan, guidance, tuntunan bagi hidup dan rumah tangga mereka, Tuhan. Dan juga sebagai raja yang akan menyediakan segala keperluan seisi rumah tangga. Berkatilah pekerjaannya, Tuhan. Berkatilah apa yang dilakukan sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga dicukupkan oleh Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Kami berdoa buat Teti, ya Tuhan, sebagai istri, sebagai penolong bagi suami. Mungkin ada masa-masa yang berat, masa-masa sukar, ya Tuhan. Tetapi Teti akan terus mensupport, ya Tuhan, sehingga Albert bisa kuat, tough menghadapi setiap persoalan. Kami percaya, Tuhan, dua dipersatukan Tuhan menjadi satu, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Berkatilah juga, Tuhan, Teti sebagai istri, sebagai penolong. Kalaupun masih bekerja, Tuhan, Tuhan berkati pekerjaannya. Dan juga berkati, Tuhan, dalam karirnya, Tuhan, dalam hubungannya dengan suami, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan karuniakan ya anak laki-laki pun anak perempuan, sehingga dari keluarga ini keturunan mereka lahir, Tuhan, sebagai keturunan ilahi perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah mereka juga boleh melayani Tuhan di masa-masa di mana Tuhan memberkati mereka, di masa-masa sukar sekalipun, Tuhan. Talenta karunia yang mereka miliki boleh dipersembahkan untuk membangun kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah berkat Abraham, Isa dan Yakub turun atas pasangan baru ini, atas Albert dan Teti. Dan firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia sampai maut yang memisahkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pasangan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk, pasangan silakan bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ya, sekarang berhadapan kembali. Albert akan membuka cadar Teti dan juga memberikan ciuman pernikahan, ya. Silakan. Gak usah grogi ya, biasa-biasa saja. Puji Tuhan, ya. Oke. Ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang pasangan yang menghadap kepada jemaat, saya ingin perkenalkan Tuan dan Nyonya Albert. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Albert Kristanto. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bila sudah selesai, mereka akan menghadap ke lilin. Masing-masing ambil lilin sebelah kiri dan sebelah kanan dan menghidup lilin yang di tengah. Bila sudah nyala, maka masing-masing lilin dipegang. Artinya orang tua sudah membawa anaknya ke gereja, ke rumah Tuhan. Dan ketika diberkati Tuhan, dua menjadi satu. Makanya lilin yang satu dan lainnya akan dipadamkan, tinggal yang di tengah. Puji Tuhan, haleluya. Bila sudah selesai, mereka akan mengucap syukur, pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka dengan membawa persembahan atau buah sulung ke tempat yang sudah disediakan. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan dengan sukacita. Setelah dilakukan persembahan ucapan syukur ke rumah Tuhan, yang kedua mengucap syukur kepada orang tua yang melahirkan dan yang membesarkan. Pertama-tama kepada orang tua dari Albert, silakan berdiri. Oke. Papa Mama, terima kasih buat semua bimbingannya, buat semua yang sudah Mama berikan, Papa berikan. Sampai sekarang mohon maaf, mungkin Abad belum bisa memberikan yang terbaik buat juga buat Mama, Papa. Sekarang Abad mau punya keluarga baru, keluarga kecil bersama Teti. Mohon doanya, mohon bimbingannya, supaya Abad juga bisa membimbing Teti dengan baik. Abad bisa menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat semuanya.
Ya, puji Tuhan, peluk cium Papa Mama. Hormatilah orang tua, maka lanjut umur, panjang umurmu. Puji Tuhan. Teti bukan lagi orang luar, tapi sudah menjadi bagian keluarga dari keluarga Albert. Berikut, orang tua bisa duduk. Sekarang Albert dan Teti akan menghadap kepada Papa Mama dari Teti. Silakan berdiri. Sampaikan ucapan terima kasih kepada Papa Mama. Silakan. Papa Mama, terima kasih untuk selama ini. Terima kasih untuk pengajaran. Terima kasih sudah mendidik aku sampai sebesar ini. Terima kasih sudah membesarkan aku sampai sebesar ini. Maaf kalau aku belum jadi anak yang sempurna buat apa sama mama. Hari ini aku mau memulai keluarga baru dengan Albert. Doakan kami selalu agar kami berdua bertumbuh di dalam Kristus, rukun, menjadi berkat untuk keluarga di sekeliling kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama. Ucapkan peluk cium Papa Mama. Ucapkan terima kasih. Tuhan, mohon doanya terus supaya anak mantu diberkati Tuhan sampai lanjut umurnya. Orang tua silakan duduk, dan kedua saudara akan menandatangani akta nikah dan janji nikah yang tadi sudah diungkapkan. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Arianto, juga Bapak David akan memberikan tanda tangan sebagai saksi. Ya, silakan. Kepada Bapak Pendeta Arianto, silakan. Ya. Pemberian akta nikah dan Alkitab akan disampaikan oleh Bapak Ari. Saya bacakan dulu ya akta nikah. Gereja Bethel Indonesia, akta nikah, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Akta nikah nomor 459 garis GBI BDG garis 10 Romawi garis 2022 pada hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 di hadapan sidang jemaat Tuhan telah diberkati pernikahan yang kudus dari Albert Kristanto, dilahirkan Bandung tanggal 8 Agustus Sri Pak Yoel Silalahi, betul ya. Pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yusuf Tarigan, Bandung 29 Oktober 2022. Gereja Bethel Indonesia, Jalan Mekar Laksana nomor 8 Bandung. Tertanda Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akta nikah ini digunakan untuk pencatatan sipil ya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Ari. Tuhan,
Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini acara pernikahan, ibadah pernikahan Albert dan Teti boleh berjalan dengan lancar. Kiranya kasih-Mu, karunia-Mu menyertai keluarga baru ini sehingga dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Kau berkati untuk acara-acara yang diadakan sehabis dari ibadah itu, Tuhan. Kau sertai, Kau berikan cuaca yang baik, biarlah pada hari yang bahagia ini semua orang boleh menikmatinya bersama-sama, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya segala sesuatu yang telah dipersiapkan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Upacara pemberkatan nikah telah selesai, kita akan sekarang masuk ke dalam prosesi foto bersama kedua mempelai dan juga pemberian selamat kepada kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati.
Setelah sesi foto ini, untuk keluarga dan alumni Pascal Study Square bisa bersiap-siap. Untuk keluarga besar dan alumni Pascal Study Square. Nah, di mana ya? Ini cuma tigaan loh. Alumni Pascal Study Square, ada lagi kah? Dan keluarga besar Pascal Study Square.